Setelah dilaksanakannya penyegelan lokasi proyek pabrik tebu oleh sejumlah warga Tegal Papak dan dilanjut negosiasi dengan para pihak serta perwakilan PT Aman Agrindo, berakhir deadlock alias belum tercapai kesepakatan. Kedua belah pihak akhirnya dilanjutkan menuju kantor Balai Desa Tegal Papak. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi. Setelah keluar SPK itu saya tahu dari mual-mual masyarakat. Nah, harusnya aku kan cuma ada ilmu, ada adab gitu. Iya, kan gitu ya. Di sisi balai, di sisi lapan nanti siapa? Ya. Kita kan yang punya wilayah dia Pak. Ulurah kita kenal seperti itu secara ilmiah. Kita tidak tahu. Saya sampaikan mohon maaf. Jadi berkas-berkas yang diperlukan untuk masalah MOU dengan masyarakat yang terakhir itu yang mungkin di atas juga orang kalau itu dari dana yang dikeluarkan waktu itu amplop yang keluar itu amplop yang jatuh itu orang yang datang di mereka amplopnya, tapi mungkin orangnya datang sih cuma saya cuma sebentar itu. Tanda tangannya ada. Fotokopi KTP ada, tuntutannya sudah ditulis, disepakati, direktur Aman Agrindo dan yang datang, waktu melihat tadi hadir oleh Mustika, oleh desa juga ada, berkasnya. Jadi mohon maaf kalau tadi saya meminta maaf kepada lurah karena ini pejabat baru. Tapi sekali lagi, karena untuk yang kegiatannya juga masih mengikuti pada plotting yang awal, belum berubah nama KTP, izinnya masih tetap sama, izinnya masih valid. Jadi kami akan mengacu pada apa-apa yang sudah disepakati awal, terutama untuk tahapan birokrasi. Pada ulang, ya tapi bukan secara personal gitu. Harapan saya, tolonglah dari kontraktor juga selalu koordinasi dengan kepala desa. Karena kami pun mungkin saya sebagai kepala desa ingin memanfaatkan masyarakat yang kata Pak Peri misalkan gini, buluran nih nek milu gawe mual nih sama saya gitu. Nah saya menginginkan itu Pak Peri. Walaupun trik saya itu tadinya mau seperti itu, mohon dukung dulu saya, tapi saya tidak akan berkelanjutan cukup dengan hal ini. Kedepan silahkan, karena apa? Karena dampaknya juga akan ada ke desa saya juga dampaknya. Seperti apa dengan adanya mungkin di desa saya ada pembebasan lahannya? Lahannya kan sudah sosialisasi juga. Antara pernyataan pengakuan pihak Agrindo bahwa kesepakatan yang telah ditandatangani oleh masyarakat itu sudah dilaksanakan, tapi masyarakat tidak merasakan. Karena sifatnya waktu kumpul itu hanya sosialisasi. Jangan sampai pihak perusahaan ini memanipulasi judul nanti dia nggak sosialisasi, tetapi begitu ternyata kan redaksinya dirubah MOU. Kan tidak mau seperti itu. Jadi garis kerasnya seperti ini masyarakat. Tolong untuk kondusivitas Pak Anit ya. Kita sudah menekankan ke setiap perusahaan kepada Pak Asep kemarin dan kita siap sepakat agar hari ini tidak ada gerakan dari masyarakat asal pihak perusahaan menyampaikan kita seperti itu. Yang saya cintai juga masih Pak. Saya dengan kesempatan memberikan himbauan saja kepada seluruh perusahaan maupun warga masyarakat Tegal Papak, dikarenakan saya ini sebagai ketua Kades, kemungkinan saya tidak ada keterlibatan karena saya menaungi mewakili kepala desa sekacamata kebaran. Mungkin saya diberitahu kan wajib saya memberikan masukan yang intinya bisa dimengerti dan paham. Saya sangat setuju sekali dengan adanya perusahaan Aman Agrindo ini akan membangun proyek pabrik gula di desa Tegal Papak. Sangat luar biasa, mendukung, tapi dengan catatan tempuh dulu jalan yang terbaik untuk menuju jalan Roma. Biar keadaan itu itu, biar keadaan tersedar. Walaupun katanya sudah disentuh kemarin-kemarin dulu, sekarang beda. Kenapa beda? Dulu Pak Lurah Haji kepala desanya, sekarang di dunia
dulu laki-laki sekarang perempuan. Beda dua. Kenapa bedanya? Kalau bedanya kuda kan beda ya? Cuma tujuan saya satu arahan, tempuh administrasi kepada kepala desa setempat, terutama izin lingkungan, lingkungan warga setempat yang akan dibangun, terutama datang uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Albido. Ingin menitipkan diri di sini, ingin berusaha di sini, ingin pelindungan. Bagaimana kami cara supaya aman? Bikin MOU. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Joko Pemuda. Ini akan dia secara keseluruhan untuk masyarakat. Mohon maaf sekali Pak, kalau perusahaan hari ini mengutus saya yang jabatannya juga hanya pengelola biasa nanti dengan yang akan dibangun di PSPK yang aku berperintah kerja yang saya terima dari saya, tapi mungkin sekecil apapun apa yang saya sampaikan tetap harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan karena berdasarkan perintah kepada saya. Jadi kalau ada kesalahan penyampaian dari saya pun tetap perusahaan itu akan bertanggung jawab. Cuman kenapa hanya saya yang datang? Saya tidak mengecilkan warga di Kalapapak atau di desa atau kecamatan Pagelaran, tidak seperti dunia. Tapi tahapan ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah itu sudah dilaksanakan semuanya. MOU yang dimaksud itu sudah, dialog itu juga sudah dihadiri oleh masyarakat yang bukan hanya perwakilan, bahkan itu 3 kali dilaksanakan itu langsung melibatkan masyarakat. Dan tanda tangannya juga masih ada, fotokopi KTP masih ada, kesepakatannya dituangkan di dalam berita acara dan itu dihadiri oleh dirut. Kesepakatan yang Bapak maksud itu yang tadi mengenai pengakomodiran tenaga kerja, masalah keamanan lingkungan sudah disampaikan dan itu sudah tertuang di berita acara. Mudah-mudahan di desa berhasil ada. Kalau tidak ada nanti saya carikan berkasih desa untuk disampaikan lagi kepada Bapak, disampaikan ulang kepada Bapak. Pokoknya tadi juga dari pihak perusahaan saya menyatakan, dari pihak keamanan perusahaan menyatakan, ya mungkin ini yang demo saya pernah melihat, saya juga sama pernah melihat bahwa dulu itu juga Bapak ada yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Sudah Pak, sudah kami lakukan. Adapun mengenai kegiatan yang hari ini dilakukan, tadi disampaikan bahwa harus ada secara ada ketimuran sanggar pramisi untuk menjelaskan sebab. Sanggar pramisi ya sudah ada juga Pak dari perusahaan yang datangi untuk kepala desa. Setelah itu pihak perusahaan mempersilakan kepada kontraktor yang ditunjuk untuk mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang diperlukan. Kalau ke desa sudah datang mitra perusahaan untuk menyampaikan masalah ini secara lisan. Karena memang pemberitahuannya mengacu kepada pemberitahuan awal bahwa ini di sini akan dikerjakan pembangunan pabrik gula. Meskipun ternyata prosesnya tidak semudah itu karena tidak ada investor yang masuk. Nah setelah itu juga tadi saya menuntut, semalam saya menuntut untuk supaya keluar pemberitahuan ulang. Meskipun dianggap terlambat karena memang ini hanya sebatas menegaskan kepada pemberitahuan yang awal, tegaskan lagi pemberitahuan yang awal, maka pemberitahuan ulang itu dibuat secara tertulis yang tadi sudah saya sampaikan juga kepada Pak Dasarnya. Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Jadi berkas-berkas yang diperlukan untuk masalah MOU dengan masyarakat yang terakhir itu yang mungkin di atas juga orang, kalau itu dari dana yang dikeluarkan waktu itu amplop yang keluar waktu mencapai 10 orang yang datang di mereka amplopnya, tapi mungkin orangnya datang sih cuma saya cuma sekitar itu. Tanda tangannya ada, fotokopi KTP-nya ada, tuntutannya sudah ditulis, disepakati, direkrut sama Bino dan yang datang waktu melihat tadi dihadir oleh Musmika, oleh desa juga ada berkasnya. Jadi mohon maaf kalau tadi saya meminta maaf kepada lurah karena ini jabat baru. Tapi sekali lagi, karena untuk yang kegiatannya juga masih mengikuti pada plotting yang awal, belum berubah nama KTP, izinnya masih tetap sama, izinnya masih valid.
Jadi kami akan mengacu pada apa-apa yang sudah disepakati awal, terutama untuk tahapan birokrasi. Pada ululah, ya tapi bukan secara personal gitu. Kami dulu itu menghubungi pihak desa, yang siapapun nanti yang menjabat, ya itu adalah jabatan apa? Orang yang menjabat saja yang berbeda. Tapi dengan adat ketimuran yang dimaksud tadi, makanya tadi sudah saya sampaikan, saya juga mendapat informasi dari Mas Surah juga. Oh, sudah ada orang usaha kan? Beberapa bulan belakang itu menyebabkan. Sudah Pak, sudah di ada cerita acaranya sepakat Pak. Jadi nanti tinggal kalau melanggar kesepakatan siapapun itu, perusahaan terutama beberapa komitmen-komitmen itu, ya monggo gitu. Tinggal kita ajukan secara hukum aja. Kalau dia ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah dibangun, yang sudah dihadiri dengan banyak orang, misalnya perwakilan, semuanya ada tangan yang ada, semuanya membukukan, memberikan konsultasi. Ya, terima kasih sudah dijawab. Meskipun saya sih masih, saya pribadi nih, mana Pak itu berita acara di bawah ada ini yang bekas. Nanti saya akseskan, tapi mudah-mudahan berkasnya kalau dari desa atau kecamatan masih ada. Disaksikan ya jawabannya Bapak Zainuddin nanti mungkin oleh desa berita acara tersebut. Karena tadi ini orang yang tadi turun Pak Murni 90% desa tegal Bapak. Cek Bapaknya cenah ayah orang anu kamari hadirnya dina eta acara pas harita. Mungkin banyak juga betul waktu itu ikut dikasih sosialisasi. Betul. Sosialisasi sifatnya. Iya. Kita sosialisasi. Sifatnya sosialisasi. Jujur saja, saya pada saat itu ikut karena di dalam forum mungkin saya berperan ya, punten dalam forum saya berperan. Nah pada saat itu hanya mensosialisasikan forum, yang setahu saya nih, kalau tidak salah. Dan saya belum, sampai saat ini belum pernah melihat MOU antara masyarakat dengan perusahaan sampai saat ini. Punten ya, Pak Mecer. Di notulen ya, coba saya akses. Saya sampai saat ini belum pernah melihat. Kalau Pak Ketua, pernah melihat? Tuh. Kalau tidak salah saya belum pernah melihat. Saya juga nggak pegang sih, tapi saya pernah lihat. Coba aja nanti ya. Saya belum pernah melihat MOU. Kalau sosialisasi betul saya ada di dalam. Itu satu ya, poinnya satu. Mangga cuma nanti kita kembali ke perumusan. Selanjutnya ada? Ya.